saya itu di apa. Ya, memang benar ada laporan dari Kani 3 tim Susmaleo bahwa tadi malam mereka melakukan menangkap tangan terduga pelaku pencurian hewan berupa anjing yang totalnya ada 21 ekor di tempat di Tekala Kumaraka, Kota Manado. Nah, diduga para hewan-hewan ini diambil oleh terduga pelaku atau tersangka di wilayah Minasa Induk. Cuman sampai saat ini belum ada yang melaporkan bahwa hewannya hilang. Nah, untuk kenakan pasal kami memang lagi menunggu dari pelapor. Cuman kalau di KUHP hewan anjing itu nggak masuk karena kakinya bukan kuku terbelah dua, jadi nggak termasuk hewan sebetulnya. Untuk kerugian, kalaupun itu satu orang yang punya 21 ekor itu bisa saja kita proses secara pidana. Tapi sampai saat juga ini belum jelas siapa yang pemilik anjing-anjing. Yang jelas, nah mungkin 21 ekor ini milik satu orang gitu. Jadi untuk sementara kami amankan sambil menunggu informasi dari masyarakat. Makanya kita sebar juga di media sosial, siapa tahu ada yang melapor. Kalaupun dalam 1-4 jam nggak ada laporan, ya tidak kemungkinan kami nggak bisa melanjutkan proses ini. Untuk apa ada laporannya kita akan serahkan ke wilayah baik Polsek maupun Polres. Yang jelas kejadian ini memang sangat meresahkan masyarakat gitu. Karena anjing-anjing ini sebetulnya anjing peliharaan, itu anjing kesayangan mereka juga ini kan. Ya, demikian, Pak. Ya, bagaimana tuh anjing? Kok mana aja deh, kok? Di Minasa. Kok kuotas mau dilepas bagaimana? Masa di lorong-lorong? Di jalan, lepas di jalan. Di bagian mana itu Minasa? Kasih kuat. Perantau di alamat tepatnya. Hanya ada sopir itu. Berapa orang nih di bawah jalan? Dari malam 3 orang. Dari malam 3 orang. Kok mana nabi teman? Nah, ada 2 lari. 2 yang lari? Ya. Tinggal mana? Mana yang bawa oto? Bukan. Oh, mana yang petugas apa dah? Bawa lepas? Angkat anjing. Oh, bangka anjing yang so mati? Iya. Satu ekor anjing yang jual berapa? 150. Berapa? 150 per ekor. Jual di mana? Ada tukang tanya. Ada tukang tanya. Sore ini ke Riko. Nanti tinggal di mana?